Sudah lama nggak showroom, apa kabar? Apa kabar warga showroomku? Sabar ya, tadi aku habis nge-tweet, guys. How's your day, Abin? Hariku menyenangkan karena tadi habis video call juga di sesi 1, 2, 3. Sibuk banget ya, Bun, sampai lupa SR. Sebenarnya nggak lupa, cuman emang nggak ada waktunya aja buat showroom gitu. Kenapa sekarang member lagi pada nggak showroom? Banyak yang nggak showroom karena emang kita sesibuk itu, guys. Sesibuk itu sampai yang kayak misalkan dari kegiatan, misalkan dari siang deh, mungkin paginya beberapa ada yang sekolah, ada yang kuliah juga. Terus siangnya kita ada kegiatan satu nih misalnya, terus habis itu dilanjutin sama kegiatan yang lain. Terus habis kegiatan yang kedua, mungkin ada beberapa yang lanjut kegiatan lain juga gitu kan. Mungkin kalau kemarin nggak sesibuk sekarang karena kayak sibuk banget, sesibuk itu. Jadi maaf ya, bukannya lupa sama showroom. Ini aja kayak ini kan karena aku nggak ada latihan kan. Maksudnya nggak ada kegiatan abis ini. Jadi aku bisa showroom. Wih, ada cookies. Lucu banget. Thank you. Lucu banget, ada cookies. Jangan lupa minum, oke? Okay? Gelas aku habis aku cuci, gelas Snoopy aku habis aku cuci tadi, guys. Gak pernah cuci gelas ya, enak aja. Tadi aku bilang aku habis cuci. Habis aku cuci. Ini aku pakai ini lagi. Aku diem karena aku lagi bacain komen, guys. Plus aku lagi sariawan, padahal baru sembuh sariawan di sini, terus di sini ada lagi gara-gara kegigit luka nih dimakan. Iya. Udah mulai kuliah belum?
paling. Wow. Nomor 7 Uma. Ani lebih suka dipanggil teteh, cici atau kakak. Jadi dulu kalau aku ya, kalau di rumah aku dipanggilnya teteh sama adik-adik aku. Terus kalau dulu aku pas SMP aku dipanggilnya Cece. Ce Anin gitu. Cece Anin. Terus kalau sekarang maksudnya kayak adik-adik aku yang di JKT manggil aku kakak. Anita Kristi, Animute Kristi. Lucu kan, lebih gemes kan Animute Kristi yang tengahnya pendek soalnya aku. Coba sama Kak Baby tinggi sendiri. Enggak deh. Tinggi, lebih tinggi dikit dibanding Kristi sama Mute. Hello. Hello Filipian. Saingan dong sama Shani itu rekrutannya. Mereka juga rekrut aku. Ntar babynya nangis lagi kalau digantiin. Udah mau gede. Gantian dong. Anu Teh Kristi. Susah kalau ngomong, karyawannya benar-benar sini guys, di sini. Nadanya jadi inget minumannya Haruka. Porsi makan lagi lebih din. Kok tahu? Kapan Sanbatsu showroom Anin lagi? Maksudnya top 100 showroom Anin. Enggak boleh dikasih tahu, nanti Kak tiba-tiba gitu loh. Emang iya Kak Baby nonton showroom aku. Anu Muta Kristi. biar bete. Udah ada sih itunya, foto, maksudnya kayak template-nya yang top 100 Anin kemarin. Nanti aku post ya. Iya, kuku aku ganti. Cute.
Nin, maaf nih, pipi kamu kok rada kurusan. Jadi yang bener yang mana, gendutan apa kurusan? Lampunya terang banget, emang keterangan ya? Coba kita gelapin sedikit. Segini kah? Segini deh, segini. Anin gak latihan, enggak. Ini gak terang banget loh guys, ini. Nih kalau mau yang lebih terang tuh segini nih. Ini kan udah rendah nih kan. Ini kok terang banget tuh. Wow, silau. Yang ini gak terang. I'm the Christy. I'm the Christy. Siap ganin ditinggal frenemimu. Sedih sih. Ya, bisa gimana? Emang seterang itu apa guys? Kalau di aku mah enggak. Karena apa, gara-gara aku suka lihat HP yang terlalu terang ya. Jadi kayak ini benar-benar enggak terang. Hello Hatasang. Welcome to my showroom. Wih. Tadi Siska sih ngechat aku mau pada showroom enggak gitu. Aku bilang, "Iya nih aku mau showroom." Tapi belum dibahas lagi. Dia habis pulang latihan. Mungkin dia lagi bersih-bersih, dia lagi mandi. Jadi guys, buat kalian kalau habis kegiatan apapun itu mau pergi sebentar doang, mau ya gitu deh. Pokoknya harus kalau misalkan ke supermarket terdekat, itu yang penting kita ganti baju. Kalau kalian pergi itu benar-benar harus ganti baju, harus mandi, harus keramas. Karena pasti bisa ada virusnya lengket di rambut. Kan kalian nggak tahu ya nih habis megang apa terus tiba-tiba iya nih gini terus megang rambut kan. Kita nggak tahu, guys. Jadi beli diffuser belum, bingung. Gue kok gak pernah kayak gitu. Serius gak pernah kayak gitu. Yaudah next harus kayak gitu. Iya nih cukup sekali aja kena covid. Oh emang pernah kena covid? Alhamdulillah aku belum pernah.
dilarang mandi malam, mending mandi malam apa sakit. Sebenarnya kalau mandi malam tuh nggak kenapa-napa guys, kata tante aku. Apalagi mandi pakai air panas. Iya, mending mandi malam lah daripada sakit mah. Udah pernah swab, udah pernah. Gila, masak dong pakai air panas. Tapi aku pernah ya waktu itu kamar mandi aku nggak ada water heater. Aku paksain, aku masak air dulu, habis itu aku baru mandi gitu. Tapi aku bingung sih, aku kalau pulang kegiatan aku keramas. Terus paginya aku harus keramas lagi. Beberapa orang ada yang mungkin kayak bisa aja nggak keramas, kayak paginya aku nggak bisa sih. Nanti kayak lepek gitu rambutnya. Gimana rasanya di swab? Kayak yang kalau yang hidung, kalau yang hidung sih biasa aja, jujur biasa aja, kayak tek ya udah gitu. Atau aku yang kayak ya nggak tahu sih, biasa aja sih. Kalau yang masuk ke dalam sini, terus itu aku waktu itu baru sekali PCR, itu nggak enak sih rasanya, pengen muntah. Cuman ya biasa aja sebenarnya. Aku bingung kenapa orang yang kayak aku takut. Aku biasa aja. Kita mah irit sampo irit sabun. Tapi iya sih. Ya ya udah, kalau enggak shampoonya dimasukin air dikit. Pasti pernah kan? Aku belum swap, kalau belum 10.000 followers itu swipe up. Gue yang lima kali swap aja masih nangis, masa sih? Iya pasti keluar mata, cuman kayak nggak nangis gitu kan. Kalau aku sih nggak kayak gitu. Apakah Ane pernah campur sabun pakai air? Kalau sabun sih nggak pernah, cuman kalau shampoo pernah. Karena bener-bener kayak aku lupa gitu loh mau beli shampoo. Terus kayak, oh iya lupa, harusnya kemarin beli shampoo. Terus tinggal sedikit, terus aku kasih air. Gitu. Tiba-tiba sakit ya ini, aku kayak benjol gitu. Enggak deh. Pernah nggak saus campur air? Pernah deh kayaknya. Kayak emang dulu tuh ada namanya, kalau di TK aku nama jajanannya pentol, pentolan gitu namanya, kecil-kecil kayak cimol, cuman nggak kayak cimol, ngerti nggak sih, kayak cilok digoreng gitu loh guys, tapi kecil-kecil terus dipakai tusukan sate kecil gitu segini. Jadi setiap tusukan itu ada 3 biji gitu, terus habis itu kuahnya pakai saus sambal dikasih air. Wih, enak banget, aku jadi pengen. Kemarin kan Valentine, tiba-tiba Lala chat aku guys, dia bilang gini, lagi apa gitu kan, dia bilang lagi ini nih baru enggak, dia bilang gini, dia bilang
kasihan yang habis dua show, dia bilang gitu kan. Enggak, bukan. Apa ya dia bilang? Kasihan yang habis 4 show, dia bilang gitu. Terus aku bilang, "Iya nih, nanti jam 10 mau lanjut latihan tapi tidur dulu." Aku bilang gitu kan. "Oh ya udah, berarti di kos kan?" dia bilang. Terus dia kirimin aku minuman, guys. So sweet banget ya. Aku tuh ngerasa kalau aku tuh ngomong kalau kadang aku tuh cadel R gitu. Aku cadel L, kayak L aku tuh aneh. L. Cadel L. Emang terang ya? Ya udah, aku kecilin lagi. Nih, amatin aja. Gak mungkin kan. Minggu ini 6 show. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Pajama kapan guys minggu ini? Pajama hari apa? Oh, minggu ini nggak ada pajama. Oh, berarti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kayak aku 8 kali deh minggu ini. Emang Sabtu, Minggu 2 show kan? Enggak. Aku ada video call lagi, guys. Coba ya, bentar ya. Iya, Jumat video call. Show 2 hari Jumat apa guys? Oke, berarti aku kalau show gak ada ya?
ya, berarti aku Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, Minggu. 6 show. Tiba-tiba sakit kaki aku. Kenapa dia marah kah gara-gara aku bilang minggu ini 6 show? Aduh, tiba-tiba sakit. Tolong guys. Tuh, kalian mendengar bunyinya enggak? Tuh. Tuh. Kaget kakinya. Enggak. Udah enggak apa-apa, guys. Tadi salah tekuk aja. Kaget, kakinya marah. Aku tahu kaki kamu pasti bisa. Yuk, bisa yuk kaki yuk. Enggak, aku belum beli diffuser, guys. Bingung. Aku mau diffuser karena kemarin Karuna punya, terus enak gitu, jadi kepengen juga deh. Kalian lagi ngapain? Pengen makan mie, guys. Jadi hari ini aku bangun tuh jam 7. Terus aku tidurin lagi sampai bangun jam 10. Habis itu aku siap-siap, terus aku ada kegiatan, aku pergi tadi sama Siska jam 2. Habis itu balik lagi ke kosan, habis itu aku video call. Jadi sebelum
Enggak. Jadi aku jam 11 tuh aku makan itu, makan mie. Kalau kalian sukanya makan mie yang gede atau yang kecil gitu? Aku suka yang gede. Maksudnya kalau dikunyah tuh enak gitu loh. Jadi kayak enggak hilang gitu, enggak langsung hilang di mulut. Terus habis itu aku makan mie lamian gitu. Terus habis itu aku pesen bakso aci. Enggak, aku sebelum pesen bakso aci aku beli kopi dulu kan. Sebenarnya bukan kopi sih, susu coklat gitu, tapi ada cheese-nya. Sekarang aku udah punya kesukaan, minuman kesukaan aku adalah yang susu coklat cheesy gitu. Habis itu aku beli bakso aci. Terus habis itu aku beli kayak sapi sambal matah gitu tadi. Terus nasinya nasi jeruk. Enak banget. Ifumi suka gak suka? Aku suka banget. Ifumi itu jadi mie-nya keras. Terus kuahnya tuh kayak kuah capcay gitu, enak deh. Jadi pengen Ifumi. Gimana gesturnya masih berlanjut ke? Masih, tapi ya gak kepeduin aja. Kenapa di sini ada Natawin ya? Ini nggak salah apa, harusnya kan ke Siska. Aku pernah makan Ifumi di Palembang. Aku masih kayak kalau di Palembang tuh aku tahu makanan yang kayak misalnya kalau di sini makan Ifuminya enak, terus kuetiaunya enak, terus nasi gorengnya enak. Dia dulu di Palembang ada namanya nasi goreng Mamat, nama yang punyanya Mamat gitu. Terus habis itu tapi udah nggak ada karena katanya udah meninggal yang punya. Siapa yang suka megangin kuping gini guys? Aku suka nih. Ding 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 ding. Mie Aceh aku biasa aja sih karena kayak pedes. Pedesnya karena lada gitu jadi aku gak terlalu suka. Padahal nasi gorengnya murah banget. Kenapa ya aku kayak nasi goreng 10.000, 12.000 ada gitu. Aku gak tahu dia modalnya berapa, terus untungnya berapa kalau jual gitu. Soalnya nasi goreng enak banget. Enak banget. Siapa suka megang kuping kayak gini? Enak. Kamu gak mau nindik lagi? Aku iya sih, di sini aku pernah nindik. Tapi pengen di sini, cuman nanti deh. Ini waktu kecil suka megang pojokan bantal. Maksudnya ini. Ya, ini yang melorot lagi. Maksudnya ini. Dipegang apa sih maksudnya? Enggak sih dulu. Piercing sama tindikan beda enggak? Enggak sih, piercing ya tindik enggak sih? Ya waktu kecil suka nebang pohon, hah? Enggak lah.
Kalian kalau tidur bisa tanpa guling, bisa aku bisa tanpa bantal pun, kadang aku tidur nggak pakai bantal, cuman ya aku nggak bisa lah tidur tanpa selimut. Pakai botol susu, pakai botol susu sampai umur, bahkan dulu aku sampai umur kalau 4 SD umur berapa guys? Dari dulu tuh ya. Ih, thank you Kecang. Kan kok tidur merem enggak? Merem. Cuman kadang kok capek banget. Waktu itu pernah, waktu itu aku sakit, lagi sakit itu lagi demam gitu, benar-benar tinggi demamku. Kayaknya kalau dipakai apa namanya, kayak ini apa namanya, apa-apa termometer itu apa namanya, 38 kali ya, sepanas itu badan aku. Itu tuh waktu itu aku pas di rumah Brial. Shotgun, seneng banget dong. Termos. Iya. Iya, kalau sekarang 38 disuruh langsung isolasi, bener. Itu waktu itu aku pas masih SNM guys. Thank you. Hah? Adik aku bikin domino challenge. Emang iya? Iya guys. Kok aku gak tahu? Tahu dari mana kalian? Tahu dari mana adik aku? Emang TikTok pacarnya apa? Sumpah kalian tahu deh. Sumpah aku juga gak tahu, ih. Kenapa kalian tahu-tahuan? Kenapa tahu? Harusnya kalian tahu tuh cuman tentang aku.
Kamu kenapa bayangin HP? Sumpah aku gak marah guys, itu aku ngomong biasa aja. Ani gak takut ada hantu sendirian di kamar? Enggak, biasa aja. Sering disolatin sih, jadi ya, ya gak ada hantu lah. Hantunya ke kamar sis, kamar Rona. Dan mereka sering doa juga. Anin ada video call lagi kapan? Jumat. Jumat aku video call. Kenceng juga soalnya suka. Emang bentar ya guys, aku mau ambil pai susu. Tunggu ya. Tidak.
Bantal udah makan. Kata Karona mandi dulu. Remember sin. Okay guys, I'm fine. Ya hadikumullah. Jawabannya gitu kan guys. Yarhamukallah. Apa ya? Ya hadikumullah, benar enggak? Ya. Gitu deh. Enak banget, aku suka banget pai susu. Jadi temen aku ada yang dari Bali. Mukbang coklat Valentine. Yang ada sakit gigi lagi aku. Kalian kalau makan pakai susu gimana? Kalau aku makan pinggir-pinggir dulu, terakhir baru tengahnya. Mending pakai susu sebok apa sushi sepuasnya? Sushi sepuasnya. Karena aku nggak terlalu suka makan manis sebenarnya. Cuman ini enak aja. Enak aja maksudnya. Nah, aku jadi pengen makan sushi. Ya. Males nih kalau ada renyah-renyahnya, enggak suka deh. Sushi sepuasnya apa dimsum sepuasnya? Sushi sepuasnya.
tumben ada Kak Ayang. Hari ini aku makan banyak, tapi bodo amat. Gak boleh. Satu lagi guys, karena masih ada dua box sih di depan. Oke, itu abis gara-gara aku deh. Saya semalam aku udah ambil 4. Thank you, Kak Febrian. Ya, kenapa sih?
Emang kata Gracia dia mau nginep, dia nggak bilang apa-apa. Habis guys. Bukan pengen yang asin-asin, pengen masak mie. Ada yang komen gini, 12 kali ngunyah per menit, emang iya? Dia tekan. Karena lagi mandi, tanya. Enggak tahu deh. Guys, itu dong, apa namanya? Bikinin gombalan. Emang kenapa duitnya corona? Kalian tau gak sih waktu itu aku gambarin Shani sama Gracia. Terus ada yang ngedit, kocak banget. Cintaku senyaman. Apa sih? Senyaman. Gak tau lah, gak hafal. Jangan bahasa Inggris, gak seru.
gombalin Marsha. Oke, nanti ya, next. Oh, mentari pagi. Cintaku senyaman mentari pagi. Oh, gombalin ini, oh, semuanya aja. Nanti aku kalau tiba-tiba nggak deng, kalau lagi ada apa terus tiba-tiba kayak aku kagetin gitu, kayak aku langsung nanya gitu kan, langsung gombalin. Bikinin itu dong, bikin yang gombalan tapi di mention aja, di mention biar aku bisa baca semua. Kalau di sini kan nanti hilang. Mentionnya apa? Gombalnin, waktu itu kalau nggak salah pernah gombalnin. Gombalnin hashtagnya, jadi biar bisa dicari. Anin motor lagi enggak? Kenapa Kak Dipta? Makasih. Katanya mau post top 100. Iya, sabar ya. Penulisan gombalin gimana nih? Ya gombal, gombal, N-nya gede, I-N gitu. Dia bilang gombalin bukan gombalan Anin. Iya, followers TikTok-nya ada 100.001. Kalau dikasih tower nambah sinyal nggak tahu deh, tanya ke Mardani. Tadi dia video call sama aku ngomongin kerjaannya dia. Katanya dia nggak bisa kalau nggak kerja, soalnya dia jagain sinyal semua orang di Indonesia. Keren ya. Iya nih, kapan nih TikTok verified? Berarti kalau sinyal kita jelek, salahin kamar Danu guys. Ini tadi dia mana ya, dia udah tuh di nomor 13 guys, orangnya guys. Ini mulutnya gatel kayak gak terlalu mau ngunyah lagi. Enggak, ini gara-gara aku, sorry ya Wan.
makan pedas terus kenapa emang ya? Mau sama Nafa. Ntar aja deh. Emang tadi Karuna nge-tweet apa, guys? Coba tanya Muta sama Kristi. Anin Muta Kristi jadi Anin Muta Kristi. Anin Muta Kristi. Anin Muta Kristi. Kalau senyum gini susah. Karena giginya kena ini. Kalau Siska lagi ngapain guys di showroomnya? Nih gombalnya nggak dibacain, dibacain nanti. Masa aku gombalin diri aku sendiri kan nggak mungkin. Nanti kalau aku ada orang yang mau aku gombalin gitu maksudnya. Emang Siska lagi ngomong sama tembok. Tuh yang fansnya, fans aku yang cowok mutual, diajak mutual sama adiknya Amira Fatin. Sakit tuh guys. Ngembalin bayangan. Emang aku Siska ngomong sama dinding. Ngomong sama bantal. Oh iya, kita gombalin bantal.
kita cari dulu. Mana guys? Oh, ya. Gak mau ah, malu masuk gombalin bantal. Gak jadi. Tapi besok aku ada kegiatan dari pagi. Kegiatan dari pagi, habis aku teater. Jadi apa namanya, showroomnya bentar lagi kelar. Oke. Wow, ada Hegel sang. Sepuluh menit lagi aku udahan. Emang tadi bantalnya ngewing. Gimana bantal ngewing itu gimana? Aku lebih suka bantal yang lembek kayak gini daripada yang keras. Yang bisa di kayak gini guys, bisa dibagi dua. Ini Lala ngapain ngechat aku guys? Biasalah. Wow, 2999. Itu tadi penontonnya 29999. Ah, baby showroom ya. I'm with Christy.
Animuta Christi. Animuta Christi. Animuta Christi. Aku mau hapus makeup. Tapi enggak mau di showroom. Animuta Christi. Animuta Christi. Nggak jadi showroom sama Siska Rona, nanti lihat nanti. Tapi aku besok pagi nggak mau ah. Besok aja besok. Anum Teh Kristi. Anum Teh Kristi. Kenapa hari pada itu pada di sini lagi pada chatan ya di sini ya? Animuta Christi. Animuta Christi. Aku mau lihat showroomnya Kak Bibi. Mana? Gak ada. Apa sih yang sensitif aja, banyak yang apa namanya hal yang dipikirkan itu bilang live show gitu kan. Aromatik Christy. Nah, tapi tadi pagi tiba-tiba ada abang-abang paket datang gitu, kayak wow, ada pesananku yang waktu itu kita pre-order secara live di showroom akhirnya datang. Dan kenapa akhirnya aku nggak radio malam ini, karena aku pengen unboxing dulu ini. Emang dia beli apa, guys? Kirimanku waktu itu aku pre-order buku. Di akhirnya datang, dan maksudnya tadi tuh saat oke, aku lagi nih, dia tuh jadi kayak menjadi penyemangatku gitu, kayak wuhuu, pre-orderanku datang. Ini kita ada. Hai Anin. Jadi nanti kalau selesai unboxing kita balik lagi ke mode radio ya. Jadi ini buku. Aku pikir dia tebel, ternyata tipis banget. Capek guys. Tengkur. Bukunya itu adalah buku puisi dari Bapak Joko Pinurbo. Dan waktu itu setelah aku pre-order buku ini, ternyata dia juga rilis buku lain di penerbit lain, dia bikin pre-order juga. Memang sangat terlalu sekali dia itu ya. Belum hapus makeup. Iya, aku naik podium. Jadi aku mandi tapi belum hapus makeup. Kayaknya lagi flu. Mungkin karena gue tengkurap kali ya, jadi kelihatannya begini. So much, Kak Dilai. Kayak gila Maya, satu inkjutifnya ya. Yes, aku podium. Yes, aku podium. Ya, ini plastiknya sudah dibuka untuk baby. Aku buka nanti, mungkin aku akan membaca.
bacakan satu atau dua puisi dalam buku ini ya. Asik banget dah. Habis. Emang aku lagi live. Gak pakai gunting lagi nih, manualnya dibuka aja. Itu salah satu. Ini dia gak baca. Jadi yang pertama kali jadi ini adalah bonusnya. Bonusnya masker. Bonusnya Vanessa masker, gemes banget. Coba buka maskernya. Apaan nih Anan Muta Kristi, Anan Muta Kristi. Oh, Anan live juga dari jam 9. Ini dia, aku dapat masker. Ih, bagus. Jangan kemul tuh. We done it. Another emoji. Udah di water, udah seneng. This is COVID. And we done it. Another emoji. No, yes. Ini adalah tangan-tangan kepala semangat. Gitu. Emang ya. Aku di sini. Bagus, bagus. Dapat bonus. Senang deh aku kalau dapat bonus kayak gini. Dan ini, aduh. Apa sih kenapa komennya Anan Muta Kristi, Anan Muta Kristi, aku jangan kayak gitu. Nah kalian mau kasih, jadi aku yang aja lah. Gak cocok kok baby, tolong. Langsung bete, melo banget nih gue ini. Makanya battle grab gitu ya. Gak tahu aku sesensitif itu, tahu sekarang aku sedih banget tahu. Jadi kalian tuh jangan macem-macem sama aku. Jadi ini bukunya. Ya bonus cuma masker doang. Apa-apa masker bagus. Ini dia bukunya. Bukunya judulnya Salah Piknik Joko Pinurbo. Coba di belakangnya itu tertulis Salah Piknik, kumpulan puisi Joko Pinurbo yang ditulis saat pandemi, berisi refleksi. Wih, Kastil, thank you Kak Girumon. Dilengkapi ilustrasi. Ada boneka juga, guys. Itu kok kemarin ada yang itu I want you, I need you, I love you. Jangan itu. Jangan piknik-piknik dulu selama waktu. Gemas. Keren. Wah, di warung. Ini pandemi produktif sekali. Nggak di waru, guys. Di belakangnya juga ada salah satu puisinya. Kita baca. Ini malam corona. Malam ketika pandemi membuat segalanya berubah dan berubah. Kita nontonin showroom yang lain aja deh. Nggak di waru. Showroom siapa ya? Jam 11 deh aku kelar. Hehehe, nonton Siska. Kenapa aku belajar bahasa Latin? Karena waktu itu aku abis nonton film Angels and Demons yang tentang Paus di Roma. Dan kayak, wow, keren. Kayak gue mau bisa bahasa Latin. Estre contante. Dia ngomong apa sih, guys? Anus Deus qui tollis
Pekata mundis miserere nobis agnus Deis quitoris pekata mundi. Kalau mau cepet lancar ya tinggal ditanya langsung. Oke, okay, interesting. Aku pengen sih tinggal di Thailand kayak buat 2 tahun, setahun 2 tahun. Aku juga mau tinggal di Thailand kalau belanja terus tiap hari. Iya ya, Hamzison udah lama gak bikin. Sis ngantuk yang belum sih. Sebagai awak media aku kerap ngerepotin PR. Wah, ngerepotinnya gimana? Siska for Ben K48. Susah. Aku install Duolingo. Aku kalau ke Thailand sebelumnya sebenarnya tuh kalau mau nambah vocab kan tadi aku kalau ke Thailand tuh aku lebih pengen belanja gitu loh. Kayak sebenarnya kalau di sini aku tuh biasa kalau belanja baju tuh online gitu kan, terus yang pre-order, terus juga yang kayak dari luar negeri gitu deh. Terus kalau di Bangkok di Thailand itu tuh kayak banyak yang langsung beli terus nyobain juga gitu sih. Sebenarnya kalau di Bangkok nggak nyobain, cuman kayak kita bisa lihat lah yang kayak yang cocok sama kita yang mana itu sih. Kalau Thailand aku sukanya pad thai. Hah? Pecel goreng. Aku pengen banget ke Bangkok kalau kayak udah gak ada corona lagi. Enggak sih, kalau libur sih. Tapi gak bisa libur. Lo aku pengen mie. Hey, 10 menit lagi guys. Gimana dong? Aku ini ya, pertama paling pengen itu adalah ke Jepang. Aku pengen banget ke Jepang lagi. Ke Jepang. Kalau ke Jepang aku mau foto-foto. Karena kenapa ya, aku tuh pas waktu itu pertama kali ke Jepang HP aku keriset gitu. Keriset. Jadi semua foto-foto aku hilang. Itu yang pertama kali aku ke Jepang. Terus pas kedua kalinya HP aku dicopet. Jadi foto-fotonya hilang semuanya. Kenapa katanya lebih setuju Andin Mutekristi dibanding siapa? Dibanding siapa, guys? Kenapa dia? Buset nih, loncat-loncat semua nih tempat kue. Hujan coklat, iya aku mau hujan coklat.
Tadi udah sih ujian coklat. Yay, thank you Kak Faisal, KHF. Berikanlah coklat dengan bibir, ciuman yang biasanya itu membosankan. Masuk ke dalam, putarlah paksa dengan lidah lekan coklatmu. Perasaan ih kenapa banyak banget gak berhenti-berhenti. Lucu. Nih di sini juga hujan coklat. Aku juga hujan coklat. Apa sih liriknya coklat? Aku mau nyanyi lagu coklat. Lirik coklat Cikiti. Berikanlah coklat dengan bibir, ciuman yang biasanya itu membosankan. Masuk ke dalam, putarlah paksa dengan lidah lelekan coklatmu. Perasaan cintamu ingin ku kecup. Bibirku ini siap mencium. Perdengarkan suara desahmu. Tarerereng, 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 dreng. Jangan hiraukan orang sekitar, kita bisa bebas berduakan. Jika ada yang melihat kita, malahan jadi semakin berani. Tengah-tengah open cafe, ku mulai menaiki kedua lututmu. Melakukannya seperti Betty Blue, wanita cantik kan, di bawah langit yang biru. Dan coklat lagi. Mencintai seperti ini bahkan lebih nikmat dibandingkan apapun. Berikanlah coklat dengan bibir, berikan ku ciuman yang lebih dalam. Dari belakang peluk tubuhku, coklat yang manis bercampur pahit. Racun yang kau berikan terasa lezat. Jangan sampai kau pejamkan mata. Aku ingin membuatmu tambah panik. Tarerereng, 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 dreng. Aku hanya ingin jujur tentang perasaan dalam hati ini.
manusia siapa saja bisa menjadi seperti hewan, meski tumpahkan segelas coklat dan menodai seragam sekolah. Ku tak peduli semua itu, yang terpenting hanyalah sekarang. Bahkan suara helikopter yang sedang terbang di langit pun tak terdengar sedikit pun. Seperti inilah cinta, berikanlah coklat dengan bibir, ciuman yang biasanya itu membosankan. Masuk ke dalam, putarlah paksa dengan lidah, lelehkan coklatmu. Perasaan cintamu ingin ku kecup, bibirku ini siap mencium. Perdengarkan suara desahmu. Terakhir ya. Berikan dengan bibir, berikan ku ciuman yang lebih dalam. Dari belakang peluk tubuhku, coklat yang manis bercampur pahit. Racun yang kau berikan terasa lezat. Jangan sampai kau pejamkan mata, wajah panik mu itu menggemaskan. Yeay. Wow, ada yang mau ulang tahun ya. Menirik Arashi ya. Lagi gak hujan sih. Harusnya kalau lagi hujan bagus nih nyanyiinnya. Pada malam yang berbadai, yuk kasih petir guys, petir. Enggak ada ya. Ingin tidur di sampingmu, hujan beserta angin dengan amat kencang mengetuk kaca jendela. Ku ingin dipeluk kamu dan melupakan semua. Jarum pada jam dinding dan juga kalender, juga rancang tempat kita sekarang adalah dunia kita berdua. Urutan pertemuan dan saling cintanya hanya lebih lambat dibanding cewek itu. Walaupun cuma mengeluh pada Tuhan saja, masa lalu hanya masa lalu. Sampai merebut pacar dari teman terdekat, walau semua bilang aku orang jahat. Bukanlah masalah asalkan ada dirimu, punya musuh pun tidak masalah. Cewek yang kejam sekali pasti nanti masuk neraka, terbakar api neraka, menderita kemudian menjadi abu. Salah. Kegoisan yang bernama cinta tak dapat dihentikan siapapun. Pada malam yang berbadai, aku siapkan diriku, sambaran kilat yang bersinar adalah amarah bercampur jealousy.
Asta, damu itu ku sandarkan kepalaku, kehangatan juga aroma tubuhmu, telah menjaga detak jantungmu, dunia milikku sendiri. Supaya aku bisa menjadi bahagia, harus membuat cewek itu tidak bahagia. Yang namanya insting jika telah dilakukan, bukan hal yang akan disesali. Walaupun ku tahu bahwa ini hal yang sangat tak mungkin, tapi pisau yang tak berpikir tidak mengenal kata berhenti. Jikalau melukai orang lain. Capek. Thank you lo guys. Betul. Ini deh, aku suka kemarin lagu ini. Ada nge-rapnya gitu guys, lagu JKT. Ini kan. Untuk mencintai itu, barang bawaan terlalu banyak. Dari dalam hatiku, memilih apa yang ku inginkan. Mana ya ngedapnya ya? Pergi tuk bertemu dari tempat ini dengan kaki sendiri. Pergi tuk bertemu memberi kejutan dengan menjadi cantik. Jika bersama orang lain, aku pun akan langsung pulang. Hey, 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 teringat lagi. Oh, like ya? Teringat lagi, cinta atau mimpi. Waktu itu masih tidak yakin, saat itu dengan advice darimu, I choose to advance. Lihat ke depan, don't stop. Di seberang jalan itu, perbaiki diri menjadi cantik. Anda cukup percaya diri, pergi menemuimu. Susah ngafalinya, waktu itu aku susah banget. Tapi aku suka lagunya. Untuk mencintai itu, barang bawaan terlalu banyak. Takkan ku lepas, takkan ku lepas dirimu ini, tak akan pernah aku lepaskan lagi. Tertulis SMS di HP, aku tunggu ya. Bukankah kau sudah punya pacar, aku pun sendirian dan merasakan kehampaan. Sekali lagi. Aku suka banget kalau gue manage well. Bye bye guys. Ini aku tidur beneran ya, maksudnya aku berhenti beneran. Thank you. Nanti kalau besok aku ada waktu, aku nanti showroom lagi, oke? Oke? Oke. Oke enggak? Oke. Bye bye. Aku absen dulu ya. Kita ngerap lagi ya guys. Thank you. Di nomor 1 ada Kak Girumon, di nomor 2 ada Kak Febrian, AK
ka Alka, dedesnya Anin, ke Madak, ke Mr. Cato, ke Ibe Dharma, ke Feven, ke SKM, ke Faisa, ke Komang, ke Damon, ke Alfian, ke HF, ke Madanu, ke Tias, ke Ismail, ke Siska, ke AP, ke Cikakui, ke A, ke Medi, ke Wahyu, ke Alul, ke Irfan, ke Panda, ke Mat, ke Harina, ke Alto, ke Akmal, ke Alcin, ke Ayu, ke Raka, ke Nopa, ke Rahdan, ke Mutiara, ke Pangeran Grisianin, ke Drutami, ke Trias, ke Adi, ke Hambako, ke Asru, ke Cai, ke Rian Ranaldi, ke Nana, ke Iqbalas, ke Fiaulia, ke Sobat Hal, ke Es Batu Anget, dan ke Adeklika. Thank you so much for today. Ya? Gue mau udahan. Udah. Lagi mau kelar. Bye bye. Bukan gerasi ya itu mah, Siska. Good night. Ini screenshot. Thank you buat gift-nya semuanya. Thank you. Nantinya. Matiin ya. Thank you, bye-bye.